Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini habis selesai packing ya, tapi belum, masih kurang ternyata kerupuknya teman-teman. Jadi ini yang sudah ditulisin, yang sudah di sini, berarti mau dikirim hari ini ya. Tapi yang udah pada transfer ya teman-teman. Jadi yang belum transfer masih transfer hari ini. Ya Allah, gimana anak kelanan tuh? Dile. Alah ngalem. Ini jadi saya mau kirim dulu yang ini karena kerupuknya masih selalu terkendala tuh kerupuk ya teman-teman. Habis lagi kerupuknya. Padahal semalam tuh stok 30 kilo ya. Ya ini yang hari ini kirim berarti saya kirim besok ya teman-teman. Soalnya masih kurang kerupuknya juga. Jadi nanti kalau udah transfer langsung saya pakin lagi ya. Nah, ini mau dikirim hari ini ya. Ini gula. Nah, ini beberapa tujuan. Tapi yang kalau pesen ke jajanan apa-apa selain kerupuk sama mamanya enggak ada kerupuknya gitu, langsung saya kalau udah transfer langsung saya kirim ya, teman-teman. Soalnya yang masih nunggu-nunggu itu berarti yang ada kerupuknya, walaupun minta gula merah. Kalau ini kan selalu stok banyak ya. Kalau habis saya ngambil lagi. Cuma kalau kerupuk kan kalau habis masih nunggu lagi mama bikin kering ya, sampai kering ya. Lempar juga nanti kalau habis ini tinggal segini ya, kalau habis juga belanja lagi. Nah, ini kan asin juga. Ini saya giniin, enggak saya tutup ya teman-teman. Jadi kalau mau ada yang pesen data langsung saya pack timbang ya. Nah, ini lempar-lempar ini beberapa tujuan. Nah, jadi yang nah, dan juga karena hari ini tuh saya juga sibuk setelah anaknya dijepitnya lawang ini piye toh, Pak? Oh, sayang. Yo sayang ikut kok. Cepet sikit le, cepet sikit le. Oh, lepat. Itu lihat tuh orang banyak tuh. Tadi ini. Sayangku. Rewel, minta disayang, bangun tidur ya. Nih, nek nangis sudah. Ini mau pasar juga ya teman-teman, karena besok itu ada pesanan catering dari sahabat online juga yang suruh dibagikan di sini ya. Tapi insya Allah nanti belanja dan besok masak-masak ya teman-teman. Jadi hari ini yang sudah saya data pasti dikirim, kalau yang sudah transfer dikirim hari ini, yang transfer hari ini saya kirim besok ya, sambil nunggu kerupuknya kering hari ini. Jadi setelah itu saya data lagi besok malam ya, karena malam Jumat. Nah, saya data lagi malam Jumat karena besok hari Kamis tuh saya mau bikin masak buat pesenan. Jadi datanya dipending dulu malam Jumat, nanti saya kabari lagi yang mau dikirim ya. Nah, jadi hari ini kita setelah ini mau ke pasar belanja. Nah, itu bapak bantuin mas nyapu beberapa hari. Katanya ngapa masuk angin. Mau pas bersorang di perumah lah. Ini lah teman-teman. Lek tinggung ini kiki kameraku ada putih-putihnya. Kabut ya. Karena di pas kameranya itu meletak ya teman-teman. Bentet. Nah, kalau mikir gini enggak. Suasana pagi hari. Matahari sudah keluar. Dan di sini banyak yang di masjid-masjid. Ada ngaji, ada ngaji. Jadi mama tangi mangi. Mama harus belanja gitu. Nah, ini berangkat dulu yang ini ya. Ini ada berapa tujuan nih tadi? 9. 9 tujuan. Ini masih pending dulu.
Nah, oke teman-teman, ini baru mungkur yang 9 tujuan dan ini masih nyusul nanti siang ya. Ini masih di packing karena baru transfer juga, jadi tadi sambil nunggu kerupuk pagi ini juga kering ya. Sekarang matahari panas banget, mungkin dijemur 2 jam kering sambil nunggu kerupuk itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen order jajanan ke Mbak Anung buat lebaran, Mbak Anung juga sedia ya nanti kalau bentar lagi belanja. Tapi yang pengen order gak apa-apa teman-teman, cuma tanya-tanya dulu kalau mau order apa enggak, juga kan nanti dicatat. Nanti yang order apa aja, mumpung belum lebaran ya. Dan juga kalau di sana belanjanya susah musim pandemi, bisa pesan ke Mbak Anung ya teman-teman. Nah, ini jajanan apa aja nanti ada. Kalau memang di video Mbak Anung belum ada, kalian bisa tanya juga, Mbak ada ini enggak, nanti insya Allah dicarikan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah ikut channelnya Mbak Anung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.